Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Harap boleh dengar sebab saya tak ada mic sekarang ni. Saya guna earphone saja. Ni dah lepas sebulan lah. Saya rasa lama sangat saya dah tak buat counter review. Sebab saya ada kena pergi kursus. Saya ada pergi sana sini lah. Saya tak sempat tengok saham sangat. Dan saya rasa pun market tak cantik kan. Market tak apa cantik. Cuma ada masa yang dia goreng. IPO saja. Rasa yang untuk minggu ni kita tengok pada siapa pasan lah. Hari Jumaat counter kebanyakan yang bawah 30 sen yang naik. Counter yang senang digoreng lah sebab kita punya indeks merah. So counter-counter tengok SMRT bawah 30 sen ni. Eh. Dia hit sampai 30 sen. Dia naik. Saya rasa dia naik dengan mendadak dalam masa seminggu ni. Okay, dia naik eh. Ini hari utama 2, 3. 3 hari. Dalam masa 3 hari kenaikan dia kalau kita tengok sangat-sangat mendadak. Bila benda ni jadi, kita tahu dah. Kita tahu apa ni, operator lah. Operator dah start goreng kantor-kantor murahan ni. Sekejap. Kenapa tak keluar kat sini? Okay. So, kenaikan dia 81%. 81%. Okay, kalau kita ambil daripada sini lah, kenaikan 3 hari eh. Kenaikan 3 hari dalam 80%. Dalam 80% 3 hari saja. Itu kadang orang suka kantor yang murah sebab potensi keuntungan dia tinggi. Cuma kita dalam trade, kita kena awasi risiko terlebih dahulu. Sebab kita nak jaga modal kita, kita tak nak modal kita burn. Kita tak nak modal kita tu mengecut-mengecut-mengecut sampai kita tak boleh nak trade. Tak nak macam tu. Kita nak kurangkan risiko. InsyaAllah, reward keuntungan tu akan datang kemudian lah. Okay. Walaupun kita nampak eh, memang siapa yang dah biasa trade, okey lah. Siapa dah biasa trade, maybe dah lebih 2 tahun, 3 tahun ke. Dia dah kenal dah perangai counter, tak apalah. Dia nak trade counter-counter murah ni. Sebab memang ada peluang eh. Memang ada peluang. Counter-counter yang macam orang kata super penny ni. Memang peluang dia besar lah. Sekarang sales body. Kita tengok sales body eh. Kenaikan dia baru sehari lah. Kenaikan yang mendadak tu sehari. So adakah dia akan teruskan buat kenaikan pada minggu depan? Mungkin eh. Kalau kata market merah. Mungkin dia goreng lagi. Kali kita tengok dekat time period 15 minit. Okay. Sekarang dia tengah turun eh. Dia tengah turun. Kita biar dulu. Macam biasa eh. Saya turun. Bila dia turun eh. Okay. Bila dia turun, kita tunggu je dulu dia cross up balik macam ni. Dia turun eh. Biru, bawah merah. Kita nak dia cross up balik. Ini pun sama lah. Biru duduk bawah merah lagi eh. Line ni. Line biru duduk bawah merah lagi. Tunggu je. Okay. Dia duduk bawah bukit. Kita tunggu. Kita nak dia mendaki bukit macam ni. Ada naik balik cross eh. Cross ke atas. Okay. Kita masuk semula. Dia macam tu. Counter kita tahu dia counter tu uptrend. Dia tengah buat uptrend lah. Okay. Dekat daily. Kita tengok dia. Uptrend lah. Uptrend yang kecil. Eh. Bukan kita zoom besar eh. Kalau kita zoom besar dia bukanlah uptrend. Cumanya tentu dalam tempoh berapa ni. Oktober sampai ke Februari eh. Oktober. Oktober, November, saya kena kira. Oktober, November, Disember, Januari, Februari. Okay. Within 5 months, dia counter kita boleh kata uptrend lah. Eh. Uptrend tu macam mana? Uptrend dia kita nampak lagi kita tarik trend line macam tu. Nampak dia naik. Lagi satu, apa lagi petanda dia counter tu buat uptrend? Sejarah mudah dia, dia buat another higher low eh. Dia turun. Tak lebih low, tak lebih rendah daripada yang first low ni. Dia turun tak lebih slow daripada rendah sebelum dia ni. Yang ni pun dia turun tak lebih rendah daripada yang ni lah. Tapi kalau ikut kada channel menaik, dia boleh turun sampai ke bawah ni pun. Still dikira uptrend. Uptrend untuk 6 month. 6 month. Kita boleh kata 5 bulan lah. Sebab sekarang ni kita ambil daripada Oktober. So kita kata 5 month lah. Within 5 month dia adalah uptrend. Overall, bukan uptrend, dia counter sideways lah. Kalau kita tengok zoom, mata apa, orang kata mata helang, tak mana pula dia ni kata uptrend lah. Sah lah bukan uptrend. Sah lah dia ada keadaan sideways sajalah. Kalau kita tengok yang ni pun, tu lah, apa cerita. Uptrend kan macam ni, uptrend dia mesti
Menaik. So overall dia bukanlah counter uptrend, dia dah counter downtrend, counter yang sideways sahaja. Alright. So counter yang kita tengok macam ni overall dia sebenarnya dia bukanlah counter yang strong uptrend, tapi counter yang boleh digoreng. Itu kena pandai masuk, pandai keluar, kena cekap. Kita tengok ada volume yang tinggi, dia buat kenaikan. So, itu adalah valid lah. Kenaikan yang kita tahu memang ada pembelian yang banyak. Pembelian secara pukal. Orang kata adalah operator institusi jerung ke apa benda yang kita panggil orang yang mampu beli dengan lot yang banyak, dia dah masuk lah. Okay? Dia dah masuk kat dalam. So, kemungkinan dia nak goreng lagi. Sekarang ni berapa persen? Kalau kita tengok S&P dia naik dekat 80% ya, kawan-kawan kan. Ini kalau dia naik, katalah kita ambil kat sini. Baru berapa persen? Sikit sangat ni. Sikit sangat. So, ada probability dia nak goreng lagi lah. Ada probability dia nak goreng lagi. Tapi, kena ingat counter macam ni. Counter-counter yang murah-murah ni, dia senang goreng kita balik. Dia senang menghanguskan duit kita. So, kena hati-hati. Tak digalakkan langsung untuk newbie masuk counter macam ni. Newbie kena masuk counter yang okay, atas 50 sen. Counter yang solid, yang bagus. Allah tercekik nak cakap. FA dia bagus. Dia punya kata report dia. Cantik, hijau, bullish. Kita boleh tengok kat summary finance. Dia punya tu overall hijau okey lah. Kalau ada air saham dia tengok dekat dia punya score. Kita boleh tengok lah. Kalau kita terus buka dia tengok nampak hijau. Dua-dua hijau tu okey lah. Dan kita tengok lah technical analysis. Tengok apa yang kita boleh baca dekat chart. Adakah dia uptrend? Yes. Lepas tu apa boleh tengok? Stoch menunjukkan dia nak ke atas. Okay. Biru cross up merah dia nak ke atas. Daily dia menunjukkan dia nak naik. Okay. Daily can be can be macam nak cakap, sebab dia kenaikan satu candle sehari-hari-hari, pergerakan dia tu lambat eh. Lambat. Dia can be masuk dalam seminggu baru naik. Faham tak? Dia bergerak tu. Walaupun kita nampak dia naik, okay, boleh kata dia okay, kata Isnin eh, buka. Mungkin dia gerak Selasa baru dia naik. Mungkin hari Isnin tu dia senyap je. Tapi dia terus naik. Tapi nampak dia dah tak nak buat kenaikan. So kena, kalau nak buat kenaikan, dia kena maintain kat atas lah. Kalau dia breakout dekat dia punya ni, channel ni, so kita boleh buat another channel. Cara senang je, itu copy ya, buat clone je. Letak dekat Allah, mana-mana lah. Saya nak tarik tadi macam mana? Letak tarik ni, letak kat atas dia. So dia, bila dia breakout tu, dia masuk zone channel yang baru. Okay, so kita tengok rate yang baru. Kita buka ni. Ni dah sekabut dah lah. Okay. Ini kita kena indikator. Okay, indikator memang baru saja beli. Kalau based on indikator beli ni, dia kena swing lah. Daily memang untuk swing eh. Bukan cerita nak beli hari ni, jual hari ni, tengok daily. No lah. Kalau hari ni nak intraday, tengok daily. Memang lah, merepuk lah kita kat situ. Orang dah TP ke mana-mana dah. Daily ni untuk swing. Sekurang-kurangnya kita swing seminggu macam tu lah. So ni, dia dah start JC. Kalau ikutkan, boleh masuk. Boleh masuk. Memang mungkin dia akan retrace dan pullback. Kalau dia tak turun separuh daripada candle, kira valid lah. Kalau dia turun bawah daripada separuh candle yang dia spike ni, kaya candle spike ni TO lah. Spike eh. Spike with volume. Ini adalah TO. Yang first ni, kalau lah dia turun, in the next day tu dia turun. Tak kisahlah, mungkin dia naik dulu pagi. Contoh dia naik dulu pagi, tu dia turun bawah daripada satu candle, separuh candle. Counter tu tak serius nak goreng. Tak serius nak goreng. Operator dia tak cakap lah. Operator dia boleh campak sampai bawah tu, dia main-main banyak. So tak payahlah eh. Kalau counter tu dia main kat antara separuh candle ni, boleh lagi. Kalau dia turun separuh candle, so bertahan je lah. Siapa yang dah masuk, bertahan je lah, bertabah je lah. Siapa yang belum masuk pula, bila dia turun, dia buat pullback, cari dia punya, tengok dia support. Dia akan dindong-dindong. Macam ni. Nampak tak dia dindong-dindong? Dia akan dindong-dindong dulu. Lepas tu dia cross up balik. Ni semua line ni cross up, masuklah balik. Okay. Kat situlah point dia kita nak masuk. Dia perhatikan dulu dia buat macam ni. Dia buat macam ni ni. Yang dia turun. Okay. Tengok dia turun. Yang ni semua dia cross ke bawah lah. Okay lah. Takpelah line-line tu kan ke bawah. Yang ni yang fast eh.
Merah, kuning, hijau yang terdekat ni. Itu untuk kita swing dalam seminggu dua. Paling maksimum pun sebulan. Kalau dah main yang bawah ni 50, 100, 200 ni kita bukan cerita sekejap-sekejap. Dia cerita sebulan, 12, 3 bulan eh. Sebab 20, 30, 50 candle tu dah main 3 bulan lah. So sebab 50 tu kita tak overall dalam 50 hari punya candle. 50 hari punya candle. Sebulan kita ada 20 je hari trading. So 50 tu boleh kata 2 bulan ke 3 bulan. So tak relevan lah kalau kita nak guna yang ni. Cross nak tengok. Dia memang selalu kalau dia pullback dekat 50 ke dia cross at 50 memang dia pergi kuat. Sebab kat situ lah jerung-jerung yang suka swing. Dia selalu jerung memang suka swing. Kecuali jerung operator intraday. Intraday dia kan ada jerung yang intraday. Jerung yang goreng harian saja. Dia ada jerung yang kebanyakan jerung institusi lah. Jerung-jerung institusi yang pegang share. Ni dia pegang lama. Dia tak beli sekejap-sekejap. Dia beli kat pasar accumulation bawah sana tu. Dia markup eh. Markup tu dia naikkan harga pelan-pelan-pelan. Mungkin ambil masa setahun pun dia naikkan harga tu. So dalam masa 3 bulan, 6 bulan tu yang tu yang dia start nampak. Terang nampak wave 3 lah apalah tu. Itulah dia start markup. Naik-naikkan harga. Selalunya dia akan ambil banyak lah persentif. Dia tak ambil sikit-sikit. Dia akan ambil 200-300% satu kenaikan. So kenaikan dia tu secara selalunya secara turutan lah. Dia tak ada lah secepat macam terus pacak sehari tu. Itu operator harian lah tu. Kalau yang selalunya dia akan masuk dekat 50, 100, 200. Maksudnya dekat mana average volume price yang lama resisten yang kuat tu, maksudnya dalam masa 30 hari pergerakan harga ataupun lebih kat situ dia masuk. Kalau yang 200 sangat-sangat kuat lah, selalu memang orang beli yang jerung beli dekat SMA 200 yang purple tu lah. SMA 200 tu tempat jerung masuk lah. Kita tutup saat ni yang lukisan jerung masuk. Kalau yang dia dah di pasar uptrend lah. Kat area sini dah baru dia nak masuk lah. Bila di atas 200 baru dia start kuat lah. Okay. Di bawah ni dia tak layan lah. Bawah 200 dia tak layan lagi. Dah start naik atas 200 pun dia layan. Mungkin lepas tu dia akan tengok pas 100 dan 50. Okay. Kurang-kurang sebulan. Tu 6 bulan. Setahun. Macam tu pergerakan jerung yang besar eh. Jerung yang nak pegang ni counter ni dia nak invest lah apa dia tengok. Secara apa orang kata? Heli punya view. Heli punya view. Apa eagle eye apa semua tu. Tengok jauh eh. Bukan pandangan pendek setakat sehari ni. Setakat sehari ni seminggu dua. Sebulan. Itu biasa. Trader biasa-biasa je. Okay. Tapi setiap hari tetap ada jerung yang goreng. So kita tengok yang ni dia goreng dah. Dia dah tetap goreng. Dengan volume dah masuk. Dengan dia buat spike. Kalau candle yang bullish engulfing Morobozu tu kita boleh kata ada jerung lah tu lah. Senang cerita macam tu je lah eh. Jerung apa, jerung kecil-kecil ke operator ke setakat berapa-apa orang yang ada duit juta-juta tu main secara group ke tak tahulah apa, operator jenis apa. Tapi bukan bila biasa yang modal setakat 10,000 ke bawah bukan. Yang tu tak mampu nak gerakkan. Ini yang modal banyak lah yang boleh menggerakkan harga. Okay. So kita tengok sini. Kalau jerung-jerung tu jerung yang tak berapa kuat, dia jatuh separuh tu kira tak best lah counter tu. So kita tengok nanti dia jatuh setakat mana. Kalau dia terus naik ni, kalau dia terus naik tu macam ada orang yang terus nak bismillah. Nak terus bismillah sebab nampak golden cross, ada GC ni, stop semua dah start nak cross up. Dia nak swing, katalah dia swing 2 minggu, ok. Tak apa, nak masuk. Tapi once dia dah bocor di bawah separuh, kena keluar lah. Nampak dia cross, that cross eh. DC keluar apa semua ni pun dah cross ke bawah, kena keluar. Maksudnya tak jadi lah. Senang cerita je tu tak semua jadi. Sebab kita nak ambil reference one day. So kita tahu kita nak swing. Kita nak swing 2 minggu ke sebulan. So kalau esok turun, lusa turun tu kena bertabah lah tu. Dia didown main sini. Sebab kita nak swing. Ingat target berapa lama nak swing tu. Okay. Kalau sebab daily. Kalau yang nak short term. Short term kena tengok lah time play kecil. Reference 15 minit ke 30 minit ke 1 hour ke. Daily ni untuk dapat projection secara menyeluruh. Okay, nampak dia memang nak naik. Untuk short term eh. Dia nak naik. Lepas tu kita tengok time play kecil. 15 minit. Okay, dia ada pullback. Okay, tak apa. Biar dia berehat dulu. Mungkin
ke dia buat base kat sini kan. Rally dia buat base. Kita ambil template lagi kecil. Supaya boleh nampak. Ambil line kan, garisan. Okay, ini dia buat rally, buat kenaikan, dia dia buat base. So, kita tahu sini ada satu kotak. Kotak support lah kat sini. Dia buat base lah. Base tu tapak lah. Dia buat tapak. So, dia kena break out area mana? Area 15 sen. So, dia akan buat kenaikan baru kalau dia break out dengan another volume. Sini ada satu volume spike buat kenaikan. Lepas tu dia buat sideway. Nah, dia buat sideway kat sini. Buat base. Volume dia kering. So, untuk naik, dia kena ada satu lagi volume pacak. Dan break out lah. 15 sen ni. So, dia akan buat kenaikan. So, sus body ya. Sus body counter yang boleh diperhatikan. Mungkin untuk seminggu, dua minggu ni dia naik lah. Okay, sebab dia baru naik 30%. Tak cukup lagi nak goreng tu. Maksudnya kalau kurang-kurang 100%. 100% maksudnya 30%, 30%. Mungkin dia 30%, 10%, 10%. Dalam 100%. At least kan nak goreng ya. Takkan nak ambil sikit saja. So, jero-jero ni saya rasa dia akan, pendapat saya lah, dia akan naik lagi. Nampak ada potensi untuk counter ni buat kenaikan lagi. Sus body. Okay, next kita pergi ke counter lain pula. Yang ni counter saya nak buat review benda lain ya. Nanti saya nak tengok apa cerita counter-counter ni. Ini bukan study yang biasa momentum tu ya. Okay, kita tengok lagi counter murahan seterusnya. Sebab kalau market merah, ya, kita tengok counter-counter murah ni lah. Okay, semacam biasa. Stos cantik, ini cantik, semua cantik. Okay, kalau tengok daily cantik. Dia baru start nak buat kenaikan lah. Dia baru saja naik atas 200. Atau 200 tempat orang goreng eh. Jerung goreng kat bahagian 200. So, kita... Dia memang counter. Boleh kata counter pump and dump lah. Euro eh. Dia boleh naik sekejap saja dalam satu hari. Tak ada berapa minit. Dan dia buang. Asal untung TP. Yang ni counter kalau dah untung, keluar lah. Pasang trailing stop. Pasang trailing stop. Trailing stop tu ikut naik bersama harga lah. Berapa bit. Maksudnya 2 bit ke belakang ke 3 bit ke belakang ke. Ikut follow harga. Nampak dia nak naik kan. Dia break out 15 sen ni mungkin pergi 17 sen. And then kalau biaya 17 sen dia akan cari 19 sen. Tapi jangan expect banyak sangat lah. Counter bersen-sen ni 2 bit macam tu pun dah cukup dah lah. 2 bit kenaikan 2 bit. Kenaikan 2 bit pun dah banyak lah. 4 bit tu dah banyak lah. So untuk euro mungkin kenaikan dia 4 bit je lah. Okay, kalau dia once dia naik mungkin 15, 155, 160, 165, 170. Kalau dia naik sehari tu mungkin 4 bit. Mungkin lah 4 bit dia nak naik. Okay, tapi nampak dia nak buat kenaikan. Perhatikan kalau kata counter merah. Index semua merah mungkin dia akan goreng counter-counter macam ni lah. Counter yang pump and dump orang kata kejap, kejap naik, kejap je turun. Tapi ada peluang untuk selit-selit. Sebab ni semua dah bullish. Bullish dah naik atas MA. SMA 200. Dan overall pun harga di atas lah. Di atas semua EMA ni kan. Semua EMA ni. So dia okey. Jangan harga di bawah. Kalau harga di bawah semua resisten. Ni akan jadi semua resisten dia. Jadi kuat pula resisten macam ni. Harga di bawah dia kena melepasi semua resisten ni. So tak boleh lah. Okay, sekarang harga di atas. Alright. Untuk short term dia di atas. Okey lah. Mungkin boleh digoreng lagi minggu depan lah. Kalau indeks merah, saya rasa dia ada peluang untuk digoreng. Okey, kita seterusnya. Counter murah lagi. Tak apa, kita tengok semua counter murah tu. Sebab yang naik hari Jumaat, banyak counter murah-murahan. HW. Okey. Okey, sama juga. Stosh pun start cross up. Momentum ada, baru nak naik. Okey, untuk daily. So, kita tahu dalam seminggu dua ni ada peluang lagi dia naik. Tengok time kecil pula. 15 minit sekejap. Kita tengok 15 minit, kita patah balik kepada candle biasa. Lilin tu candle biasa, saya kena buat bahasa Melayu sebab idea dalam bahasa Melayu. Alright, okay, ni dah merah-merah, maksudnya mungkin dia perlu buat base lah. Kenaikan kena buat base. Kita tengok balik. Kenaikan dia, dia naik, dia kena buat macam yang tadi tu. Macam counter apa tadi? Euro lah tadi. Euro tadi kan. So dia kena buat base. Shape-shape eh. Dia punya pattern-pattern tu. Pattern-pattern kenaikan yang short term. Selalu ada apa? Flag. Apa lagi? Apa ni? Pennant. Pennant. Lagi. Yang triangle. Yang jenis sikit-sikit. Turun sikit. Dia buat atas. Ataupun 1, 2, 3 lah kata. 1, 2, 3 ABC pun boleh juga.
naik A turun sekejap ni B C ataupun spring eh. Spring A, spring B. Tak kisahlah siapa yang belajar-belajar pasal intraday ke apa benda yang pecut-pecut tu tahulah dia akan buat satu kenaikan rally, dia akan buat base dan dia akan rally balik. Asalkan base dia tu tak bocor. Base dia boleh jadi dia turun pullback sampai dekat sini. Separuh lah dia turun ke bawah, kita nampak obvious dia turun ke bawah. Ataupun dia setara je. Kenaikan dia didon-didon-didon dia menjahit kat sini. Kalau dia breakout yang high-high dia buat kat sini, dia akan naik lagi. Alright? Ada orang selalunya kalau saya memang tunggu dia breakout kat sini lah baru masuk lah. Ada orang dia suka tunggu kat bawah, maksudnya dia bangsa dia pullback. Dia buat pullback. Tak kisahlah dia naik sampai mana tapi dia buat pullback. Dia menjahit kat bawah tu, orang beli KL dia support situ. Terpulang lah. Terpulang. Masing-masing punya cara. Kalau kita tahu pasal candle, candle bila mana, okay. Kalau dia turun, dia selalu buat merah. Kita fikir biasa. Ini hijau lagi. Tapi candle kecil-kecil, harga kecil-kecil ni bukan boleh nampak candle sangat. Tak boleh nampak. Itu tunjuk kat sini lah. Tutup saat. Kita tutup saat indicator. Alright. Maksud saya pullback eh. Bila keadaan dia mesti naik lah. Mesti dia naik. Pullback tu mesti dia berlaku dalam uptrend lah. Walaupun short term dia uptrend. Kena tarik trend line tu nampak dia uptrend. Kalau tak, tak boleh lah. Tak valid. Alright. Okay. Ni kita nampak dia uptrend. So, dia ada pullback. So, okay. Macam ni. Kalau yang tu kita nampak kat mata kasar kita. Nampak dia turun. Okay, satu dia turun. Okay, tak apa. So, kita tanda. Contoh eh. Kita tanda lah tempat dia turun paling bawah tu. Kita tanda sini. Okay, kalau dia bermain. Didor kat sini. Okay, nampak dia menyentuh beberapa kali. Macam sini mungkin dia sentuh kat sini beberapa kali. So, mungkin dia beratur kat area sini lah. Dia collect area sini. Ada yang jenis pattern buy on dip ke apa. Barang support kan, dia boleh turun kat sini lah. Okay, kalau saya tunggu dia breakout kat ya, tempat merah yang dia tak boleh pergi tu. Okay, dia backup. Okay, ada sini pun saya belilah. Faham tak? Okay, so ikutlah mana-mana cara. Ada yang beli kat bawah. Okay, area-area sini lah. Area sini tak nampak. Dia tu test satu kan. Yang ni boleh nampak berapa kali candle tu sentuh sikit. Ada candle sentuh. Mungkin dia beratur kat area sini. Ini one day. Tapi kalau untuk rempit selanjutnya dalam 15 minit ke bawah lah. 5 minit pun macam tu. Payah nak jumpa candle kecil-kecil dekat candle SWGB ni kalau kat tempat kecil macam mana nak tengok candle, so tak boleh. Kalau counter yang jenis kukuh sikit, kita tengok kosam boleh nampak tak? Kosam pun tempat kecil boleh lah. Dia tak apa cantik eh. Kita nampak macam ni dia buat doji-doji macam tu, okey boleh lah kita nampak satu support dia buat kat sini, area sini. So ada orang yang akan beli area macam ni. Dia nampak ada buat beberapa kali menyentuh kat area sini. Dia akan ambil kat area-area sini lah doji-doji ni. Okay. Terpulang lah. Terpulang macam mana. Kalau saya akan tunggu, kena tunggu dia buat potong high-high ni dululah. Potong high-high dengan ada volume. Potong high-high. Volume ada baru boleh masuk lah. Buy and breakout lah. Terpulang. Ada orang suka buy and breakout. Ada orang suka buy and support. Support area sini sekarang dah boleh masuk. Sebab ada beberapa kali dia buat support. Mungkin ada orang dah masuk kat area sini. Terpulang lah. Bayang support. Ataupun kalau nak bayang support. At least lah bagi saya tunggulah. Stash cross up macam ni dulu. Stash ni. Stash kan bergerak laju. Antara oscillator yang bergerak laju lah. Leading oscillator. Budak ni lah. Stash. Stash adalah leading oscillator eh. Leading indicator lah boleh kita kata. Kalau at least dia bergerak naik atas 20 ni. Proses ni. Dia antara dia tak awal. Bila dia turun kan dia akan macam ni. Dia akan turun kan. Daripada 190, 80, 50, 30. Okay. Dia start reverse. Dia start reverse. Macam ni kan. Kita tak nampak lagi dia reverse. Bila dia start buat reverse up. Maksudnya kalau dekat tapak. Dah nampak kan. Macam naik sikit dua, ni. 2 bit ke macam ni. Nampak dia dah buat reversal macam ni. Stash tu dah reversal up. Kat time 15 minit. Mungkin boleh masuk. Tak perlu tunggu breakout. Terpulang lah. Kena ada satu confirmation lain. Banyak support sebab dia banyak kali sentuh dari situ. Alright. Okay. Lagi.
Sebab apa hang masuk? Sebab kedua? Apa dia? Dia melantun dekat mana? Kokok dia melantun dekat light Emma ke? Bila mana merah cross up balik kuning, masuk. Boleh? So ada dua reason. Tiga reason, start cross up balik. So ada tiga reason. One reason, nampak ada support area sini. Satu ni, ada support. Alright. Nampak candle pun beratur berdiri kat situ. Okay. Satu, solid reason. Dua reasons, kata starch cross up. Nampak starch cross up, nampak dia dah start nak reverse up. Okay. Dua, tiga. Apa, merah start cross kuning. Harga naik atas apa yang line merah kuning. Merah kuning yang paling dekat lah untuk kita trade. Untuk kita trade. Paling cepat merah cross up kuning. Dan hijau akan ikut. Merah, kuning, hijau buat traffic light. Boleh? Ride the trend. Merah, kuning, hijau. Ride the trend. Merah, kuning, hijau. Ride the trend ni kan. Mula-mula dia merah, cross up kuning dulu. Dia cross up hijau. Lepas tu dia beratur, okay? Merah, kuning, hijau. Beratur je, okay. Bila dah start menunduk tu, bye-bye lah. Kena keluar dah lah. Macam tu je lah. Time 15 minit pun boleh masuk. Bila semua dia dah cross up, menunggak. Biar nampak jarak sikit. Kalau dah ni compress. Compress tak nampak apa pergerakan. Dia macam sideway. Kalau guna MA ke, guna EMA ke, tak nampak. Tak nampak tau. Nak masuk tu. Dia tak nampak trend dia tu. Kena bagi dia mencapai atau buka besar sikit lah. Dia punya luas dia tu. Nampaklah tak ada rapat sini. Barulah nampak dia buat kenaikan. Dia lambat. Dia lambat. Trend lambat. Harga gerak dulu. So, dia kena confirm dulu harga gerak. Macam ni tak ada confirmation lah macam ni. Boleh ada confirmation rapat macam ni. Yang ni dia dah confirm naik. So dia akan buat kenaikan-kenaikan. Dia dalam trending. Counter yang trending dia di atas EMA lah. Atas line-line yang terdekat lah. Merah, kuning, hijau ni. Trending. Counter yang tak trend dia duduk di bawah. Harga duduk di bawah tiga ekor ni. Merah, kuning, hijau. Trend yang tu paling EMA paling cepat yang saya dah set. Okay, itu teruskan dengan counter lain. Yang ni kena tunggulah. Dia breakout ni nampak dia duduk atas trend line ni. Tunggu masa lah. Daily nampak cantik je kosan. Kan, dia breakout ni. Kalau dia breakout ni nampak dia breakout. Dia menyentuh trend line ni. Nampak ada volume lagi. Yang ni dah start cross. Kosan ada peluang yang menarik yang saya tengok. So, saya letak kajian saya. Gitu. Ini bukan nak kata-kata yang semua berlari. Ada sebab saya letak situ. Tapi bukan yang kajian macam biasa tu. Alright. Siling pengantar murahan. Nak tengok tak? Nanti saya habis semua gaji pengantar murahan. Okay. Ini pun nampak. Sekali kita tarik. Ambil ni lah. Ambil channel lah. Senang. Kalau siapa suka trendline biasa pun tak apa. Tapi saya suka channel. Sebab channel senang. Boleh tarik bawah atas terus. Lepas tu dia ada line tengah. Sekali buat dapat semua. Line tengah nampak dia beratur kat line tengah. Tengah cari apa? Okay. Lower cari middle. Middle cari apa? Okay. Dah apa ni? Adakah dia lepas? Kalau tak lepas dia terpatah balik kat sini. Tapi adakah dia still selamat? Selamat lah. Sebab dia overall counter trend. So berapa bit nak kena tanggung risiko rugi? Sebab dia boleh turun sampai sini. So sini berapa? Kena faham lah tu. Risiko kena sanggup ke tak sanggup tu? Nak menanggung dia jatuh sampai 115. Sanggup ke tak? Sekarang harga dia dalam 150. Sanggup tak dia jatuh sampai 115? 115 tu dah berapa? Sebab counter murah ni. So kena fikir betul-betul. Atau kita sanggup sampai dia dekat tempat dia reversal ni. Dia jatuh sikit-sikit kan. Dia naik. Apa back. Okay. Nampak dia beratur sini. Okay. Ada satu support. Mata kena tajam kan. Yang ni boleh dilatih kalau selalu tengok. Lama-lama nampak lah. Okay. Tapi kena rajin lah. Perhati tengok. Okay. Naik. Okay. Dia ada satu support kat sini. Okay. 120. 120 sebagai support. Mampu. Sekarang harga 150. 120. So dah berapa bit rugi tu. Satu bit berapa? Tak tahulah modal masuk berapa banyak. Ni kalau rentung, sedap tu rentung. Kalau untung, wah untung pun sedap. Ni high risk, high reward. Tak, terpulang eh. Kalau kata tak sanggup tanggung, kena sharp betul-betul disiplin lah. Bocor kat mana? Bocor kat sini je terus nak keluarkan. Bocor middle BB. Middle channel. Middle channel pun 130. Bawah 130 nak keluar. Nanti tengok dia melantung kat 120 naik balik. Okay, terpulang lah sebab berapa sanggup. Tapi kena very disiplin lah. Kalau nak masuk. Terpaksa lah pejam mata kat loss. Kalau tak ready. Okay, kalau tak rugi lagi teruk.
Kalau dia reversal balik, masuk balik. Kena very sharp. Fast in, fast out dengan ammo. Kena cekak. Kena cekak sebab kalau tak duit rentung. Overall dia kata trendnya memang kita tahu tengah volume tengah masuk, ada peluang nak digoreng lagi. Kenaikan kalau kita tengok shape apa ni? Dia buat round di bottom kan? Kalau kat kecil bawah ni, dia ada satu cut lah. Ini satu cut, dia buat handle, breakout, naik. Okay, dia ada dua. Ada dua lah kat sini, boleh cari sini satu. Kenaikan. Okay. Oh. Okay, sini satu kenaikan. Alright. Dia test sini, dia turun eh. Buat handle. Kita, ini yang kecil. Nanti kita buat yang besar. Sebab dia ada dua pattern kat situ. Okay, tengok. Sini sampai sini dah sampai belum? Sikit lagi lah. 175. Okay, 175 lah. Okay, kalau kat sini 175. Dia punya reflection dia kena naik sampai 175. Sekarang 160. Lagi 2 bit lah. Satu projection dia 2 bit. Kalau dia ambil rounding. Rounding sampai sini. Round eh. Round saja tak ada handle. Kalau dia buat handle nanya. Ni ada satu lagi. Satu dia buat kat sini. Kat handle. Lepas tu satu sekarang tengah buat rounding. Rounding bottom. Tak tahulah eh. Okay, ini kat handle. Okay, ini kat handle ada handle. Ada satu handle kat sini. Okay, yang ni dah settle lah. Almost lah. Almost sikit lagi. 175 kita tercapai lah. Dia punya projection price. Sini ke sini. Sikit lagi kat 175. Sikit lagi nak capai. Atau dia tak sampai pun. Dia dah naik lah ni kan. Dia break up ke naik. Sampai situ je. Okay. Satu lagi. Rounding button yang besar. Berbesar sikit lah. Ni kat sini. Dia sentuh sampai sini. Dia ada lagi satu. Kenaikan. So untuk kenaikan yang kedua ni. Kalau terlepas. Mana dia? Okay. Kelonkan dia. Kelon. So, kenaikan dia untuk yang kedua. Kenaikan yang kedua. Kalau dia buat rounding bottom, kalau dia buat cut handle, dia turun lagi. Okay, ni yang pertama. Almost dah achieve. Ni yang kedua. Kalau dia berjaya maintain atas 145. Kalau dia tak berjaya, dia bocor 145 tu dah jadi cerita. Takut dia bocor 145, dia bocor 120, takut dia buat handle. Okay. Kalau sekarang dia buat rounding bottom. Rounding bottom tu setakat saucer tu setakat mangkuk je. Tak perlu pun handle. Kalau dia buat cup handle, dia buat satu cup, dia buat handle. Macam ni. Cup, dia buat handle. Dan baru dia naik. Yang ni sekarang dia buat satu mangkuk. Saucer lah. So ada peluang dia naik sampai mana? Area sini. So sini ada satu rejection price. Kena tengok belah kiri. Kadang-kadang kita jangan simply buat projection tu tanpa buta simply copy paste kan. Tengoklah juga ada tak resisten kat situ. Selalu dia sentuh tempat resisten sebelum lah. Banyak betul lukisan ceiling. Mungkin dah banyak orang tanya. Sebelum ni. Lukisan saya tu ada kat situ. Saya tak masuk konten ni. Kalau nak kata saya conteng sebab saya masuk, tak. Saya tak masuk. Okay. Ada orang tanya lah kot tu. Sebab jadi lukisan banyak. So, 225 eh. 175. Kalau dia berjaya pergi 175, next destination dia 225. Sekarang mungkin dia kena pergi sikit 175 lah. Untuk bagi cukup projection price dia kat sini. Okay. Tak semestinya dia accurate macam tu. Tapi selalunya dia buat exactly X to X. Sejauh mana turun, sejauh itulah dia naik. Sejauh mana kat sini, sejauh mana kat sini. X to X sama. Copy balik je. Tapi kadang-kadang dia tak tercapai. Mostly tercapai. Boleh kata selalunya tercapai lah. Jarang tak jadi tu. Tak tahulah kan. Kalau betul dia maintain. Asalkan dia maintain kat area neckline. Ataupun kalau ni dia panggil sip. Sip tempat kita nak hirup. Kalau cup and handle, dia ada naik apa dia ada neckline. Neckline tu tengkuk lah. Area ini tengkuk yang pertama dah berjaya. Lepas. Ni tengkuk kedua ada dekat 145. Memang lepas. Tapi takut dia main test balik. Takut dia main patah balik.
Kalau dia tak patah balik, dia meneruskan kenaikan, cantik. Dia pergi 175, dia dindong-dindong kat 175, 16 pun turun buat pullback. Lepas tu dia naik balik pergi cari 225, cantik lah. Ha, ceiling cantik. Sebenarnya kaunter-kaunter sasbadi cantik. Yang ceiling cantik, tapi kita tahu kaunter-kaunter yang kecil ni, murah-murah ni kaunter-kaunter yang digoreng. Kata-kata ni goreng tu, dia boleh jadi hangus. Sama ada untung kau-kau happy, hehehe. Ataupun merana, menangis tak boleh trik terus. Rugi, banyak. Rugi yang boleh sengsara. Bukan rugi sikit-sikit eh. Kalau kita masuk RM10,000, kaunter murah macam ni. 1, 2, 3 bit turun tu berapa? Berapa kerugian kita? Beribu-ribu lemon nanti. Tak tahu nak cakap lah. Tapi memang bahaya lah. Sebab tu, tak ada lah sifu-sifu mana pun. Kalau newbie, dia mesti suruh ambil kaunter yang sihat. Kaunter yang atas 50 sen, RM1 ke. Kaunter-kaunter yang selamat, jatuh kejatuhan dia bukan kejatuhan yang kejam lah. Tak terasa lah kejatuhan dia tu boleh dikawal lagi. Risiko yang boleh dikawal. Kalau yang super penny tu, risiko dia payah nak dikawal. Kena cekap, keluar lah. Kena disiplin betul-betul. Terpaksa lah, pasrah. Kena untung. Besar kenalah tanggung risiko rugi. Jendayu ni naik dah lama ni. Sebenarnya kenaikan dia. Daripada 26 Mei. Mei tahun lepas. Sampai sekarang kenaikan dia lah. Dia overall uptrend lah. Memang kauntanya overall dia uptrend. Yang sekarang pada waktu semasa. Dia dah buat kenaikan yang tertinggi lah. Untuk 52 weeks high lah orang kata. Kenaikan yang terbaru ni dia paling tinggi dah lah. Dia pergi. Okay. Pasang lain-lain. Dia bila dia dah sampai 52 weeks high. Dia can go another high. Okay. Tak ada masalah. Eh. So 52 weeks high tu akan jadi tepat area dia support dia lah. Sini. Dekat harga berapa? 52 weeks high dia 880. So 880 tu akan jadi area support yang terdekat. Okay. Kita boleh guna gun juga lah sebagai support. 86 sen. Okay, sebab kalau dia nak goreng, dia boleh goreng lagi lah. Pergi cair RM1. Nombor bulat RM1 kan. Jentayu, boleh goreng pergi cari RM1. Okay, tapi kena hati-hatilah 8 hari 86 sen. Eh, dia 880 ni. Alright. Wah, dah azan lah. Dan kantor-kantor seterusnya. JTASA pun cantik. Harta. Dia ada kantor... Kata-kata yang bergerak kan. Antaranya kaunter plantation dengan headcare ada gerak kan. Saya tak sempat nak ngaji semualah. Dah azan lah. Kita sampai situ saja. Cukup tak untuk minggu ni. Tapi kaunter murah, kaunter mahal tak sentuh lah. Kosan dah sikit tadi. Jadim ni 30 sen. Jadim ni sebab dia pun nak naik. Dan overall semua review cantik. Stem ada review cantik eh. Kolam pun siap. Baru start nak naik. Kalau dia break up high-high ni, boleh pergi jauh lah. Dia boleh pergi test balik 350, EMA 100 eh. Bila naik atas EMA 100, apa? Jerung start masuk lah. Ni, jerung masuk kau-kau dekat 545. Jadim ni, kata antara pemendam jugalah. Kejam juga. Naik padu, turun pun padu. Tapi sebab dia kat bawah, so risiko dia kurang lah. Kalau ke atas dah naik pacak bersebut nak beli, memang bahaya takut dia buang. Sekarang dah keadaan masih selamat eh. Risiko yang boleh dikontrol. Kalau dia nak jatuh pun kita tahu support paling lowest dia dekat area 270 ni lah. Okay, selamat lagi lah. Kalau kita beli yang pacak kat sini, support area sini mampu kita. Sekarang dia di bawah. Dia ada peluang. Dia ada peluang untuk kita masuk. Jadim. Okay. Ni semua start cross up. Kolam siap. Ni siap. Cantik. Untuk time frame daily memang cantik ya. Macam area sini kata kalau nak sangat pun breakout 31 sen masuk kan. Jadikan 31 sen sebagai RBS, resistance become support. Boleh. Masuk sekarang sebab merah dah cross up kuning boleh. Sebab kolam dah siap pun boleh. Sebab star dah start cross up pun boleh. Ada banyak sebab boleh masuk lah. Ada berapa confirmation yang dia boleh di entry. Counter yang boleh entry dekat daily lah. Time frame kecil. Dari kecil, sikit lagi. Kolam sikit lagi nak siap. Ni MACD sikit lagi nak cross up. Saya rasa mungkin atas 31 sen agak valid untuk masuk lah. Bila 31 sen tu jadi support RBS. Alright. Kantor mahal pun nak.
Sebab kaunter goreng hari Jumaat main. Tu yang tak boleh nak bincang kaunter yang sedap sikit. Sebab kaunter tak sedap yang naik. Kaunter murah yang naik. Nak buat macam mana? Ni. Orang siap stash cross. Harta kosan semua tu kaunter yang nampak headcare sedang reverse up. Tapi hari Ahad esok tengok apa ni, weekend punya DH kan akan keluar kaunter-kaunter yang jadi expectation minggu depan mana nak kena bagi perhatian lebih. Kaunter apa, sektor apa yang akan gerak. So kena alert juga. Kita kaji kaunter headcare, kaunter goreng, Super Penny, konon-konon indeks merah. Sekali indeks hijau cantik, terlepaslah kaunter-kaunter yang comel. Yang kita kaji ni jangan dibuang. Alert juga. Kalau kaunter merah, kita tahu okay, kita ada perhatian, boleh bagi perhatian kat kaunter-kaunter gini. Okay. Kalau headcan, itu boleh bagi perhatian dekat harta, dekat kosan. Contoh. Sektor-sektor apa? Bahagikan siap-siap kaunter-kaunter sektor apa. So, bila mana yang hijau tu bergerak, indeks tu yang bergerak, kita dah tahu dah, okay, kalau Super Penny, geng ni. Kalau headcan, geng ni. Kita letak beberapa kaunter. Kalau tu 25 pun, jatuh 5-5-5-5 kaunter kan. So, tak adalah bila hari tu buat kelang kabut. Kaunter mana ni nak tengok ni? Barulah sibuk mata jadi tajam nak tengok kat market trade detail. Kita masuk kaunter kita tak kaji. Masuklah kaunter yang dah kaji. Weekend dah kaji. So, hari minggu depan ada yang kita kaji tu gerak. Barulah rasa yakin nak masuk sebab kita dah kaji. Okay? Alright, okay, sampai sini saja. Terima kasih kerana masih bersabar mengikuti saya di channel YouTube saya ni. Masih bersabar dekat Game Rock Saham, Telegram Game Rock Saham. Terima kasih. Dan bagi yang belum pergi ke Telegram, Borak. Aduh, apa yang saya sebut ni? Game Borak Saham dekat Telegram. Boleh ke sana. Support saya di sana. Mungkin saya kejap ada, kejap tak ada. Tapi insyaAllah saya akan berterusan di situ sampai bila-bila, insyaAllah. Cumanya, kalau saya tak ada tu, ada hal lah tu, ada urusan yang saya perlu tinggalkan sekejap saham tu. Okay, tapi saya sentiasa berada dalam dunia saham, insyaAllah. Dan akan cuba dari masa ke masa akan update something lah. Okay, so jangan tinggalkan GBS, jangan tinggalkan cerita saham. Jangan lupa klik butang subscribe. Okay, wawangkan kat lain yang mana-mana ilmu yang saya share ni. Share lah dengan kawan-kawan semua, share. Sebab saya ada buat list sebenarnya dari kat Telegram yang by topic lah apa yang saya dah pernah share dalam channel ni. Kalau nak cari kat channel ni mungkin payah sikit kan. Sebanyakkan channel ni saya buat review counter. Ada part-part yang saya ajar, contoh MACD, Stoch, Fibonacci apa semua tu boleh cari. Okay. Trailing stop. Banyak juga topik intraday ada. Boleh cari. Banyak yang saya share. Apa saja ilmu yang saya dapat, saya share balik. Kebanyakan saya share balik sebab saya pun nak jadikan sebagai jurnal saya lah. Jurnal saham saya. Apa saya faham ni, saya pun boleh review balik. Nanti kalau kata saya, sebab teknik ni, nanti last lah kita ambil satu dua teknik je. Kita belajar beribu teknik. Aku boleh kata banyak gila teknik yang ada. At last kita mungkin ambil 1, 2, 3. Tapi mungkin pada satu masa nanti kita search nak try balik teknik ni, kita boleh refer balik. Sebab tu perlu ada jurnal lah. Apa yang kita belajar, catik ke, record ke, apa-apa sajalah. So, this is one way saya guna YouTube untuk saya review balik apa yang saya dah kaji, dah pernah buat, dah pernah belajar. Okay, so semoga ni jadi manfaat kepada semua. Wawakan, share-sharekan. Semoga maksudnya ilmu ni berpanjangan lah. Berpanjangan dan bermanfaat. Boleh jadi manfaat ramai orang. Dan semoga kita semua berjaya, kita sama-sama boleh buat profit, kita sama dapat boleh kekal saham sampai bila-bila lah. Kita nak duduk saham ni sebagai punca pendapatan kita. Right? Saya income kan, main income kan, tak kisah. Janji dia datangkan income. Bukan rugi. Okay? Kita tak nak rugi. Kita nak elak. Rugi tu pasti, tapi kita nak elak kerugian kita mungkin. Kerugian tu walau macam mana pun tak melebihi apa yang kita untung. Untung lebih lah. So, rugi tu pejaman tak je lah. Terpaksa tanggung. Kadang-kadang kita punya planning macam cantik gila, tengok teknik analisis cun, nampak FA cun semua tak jadi juga. Index ke apa benda ganggu. Sebab market kita tak boleh kontrol, sebab duit kita tak ramai. Yang akan kontrol tu operator, ada catalyst something, apa benda yang nak digoreng ke, apa news yang baik, quarter report, apa benda semua tu effect. So kita tak boleh nak kontrol benda tu. Benda tu macam cuaca, kita tak boleh nak kontrol cuaca.
apa yang kita boleh kontrol adalah kefahaman kita, teknik kita, disiplin kita, emosi kita. Yang tu boleh dikontrol. Okay? Kontrol yang mana boleh kontrol? Kawal emosi, kawal risiko. Risiko, bila kita kawal risiko, insyaAllah reward tu akan datang. Bila kita rajin, insyaAllah reward tu akan berbalik pada kita lah. Alright? Okay, sampai situ saja. Terima kasih banyaknya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum al-hijrah. Hari ini imam al-hijrah. Okay, banyakkan selawat, banyakkan berdoa, solat, bangun solat malam semua. Doakan saya sama. Okay, itu saja. Okay, bye-bye. Terima kasih. Bye.